Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Opoe. Teman-teman, kali ini saya ingin berbagi sebuah aplikasi untuk kalian berlatih mengerjakan soal-soal SKD CPNS 2021. Jadi ini ada sebuah aplikasi yang bisa digunakan di komputer atau di laptop. Kemudian saya ada satu lagi untuk yang nanti di HP Android ya. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang saya buat gratis, tidak dipungut biaya apapun. Teman-teman silahkan bisa mendaftarnya gratis. Tetapi ada kekurangan dari aplikasi ini. Untuk soalnya sendiri saya hanya buat contoh dari berbagai sumber, ini juga tidak lengkap. Ini sebagai contoh saja, nanti biar teman-teman ada gambaran pada saat tes SKD itu seperti apa bentuk dari sistem cap PKN itu sendiri. Nah, pada bagian soal TKP sendiri, sebetulnya pada sesungguhnya itu skor dari TKP itu terdiri dari bukan terdiri dari benar atau salah, tetapi setiap soal itu ada skornya masing-masing ya. Jadi skor terbesar itu 5 dan terkecil itu 1. Jadi tidak ada betul atau salahnya. Tetapi pada aplikasi ini masih berbasis betul atau salah. Jadi kalau salah ya nilainya 0, kalau betul nilainya atau skornya 5. Kemudian sebelum bisa menggunakan aplikasi ini, silahkan teman-teman untuk klik daftar di pojok kanan atas. Masukkan username-nya, terserah, jangan sampai lupa ya. Kita contohkan Opoe. Kemudian emailnya bisa dimasukkan bebas, terserah, tidak harus dengan format email, nggak apa-apa, ini cuma formalitas. Masukkan saja nomor WA-nya juga, terserah ya, jangan yang asli, nggak apa-apa. Kemudian daftar free. Oke, bisa berhasil. Kemudian silahkan teman-teman untuk login. Masukkan username tadi. Kemudian login. Nah, setelah berhasil login, teman-teman di sini ada 3 menu, yang satu tryout. Ini untuk nanti teman-teman memilih jenis tryoutnya. Kemudian ada hasil tryout. Jadi setelah tryout selesai, nanti ada hasilnya di sini. Ini untuk mengubah password kalian. Kita coba saja untuk yang tryout. Klik tampilkan tryout. Nah, di sini sudah ada satu tryout yang saya berikan. Kemudian klik. Ini ada waktu 90 menit dengan 100 soal. Kemudian klik mulai tryout. Nah, kemudian klik mulai, maka soal akan ditampilkan di sini. Nah, ini ada soal, ini jawaban. Kalian bisa memilihnya di sini dengan klik di sini ya. Kalau ada, misalnya kalian sudah milih A, terus kalian ingin merubah jawaban, tinggal langsung klik saja. Ini ada kategori, kategorinya yang ini TIU. Kemudian kalau yang biasanya kalau pada sistem CAT PKN itu pertama kali itu biasanya kategorinya adalah TWK, kemudian selesai TWK ada TIU, kemudian yang terakhir adalah TKP. Nah, kalau ini saya acak saja ya. Ini dari TIU dulu. Kalau sudah memilih, klik simpan dan lanjutkan. Nah, kalau jawaban yang tadi kira-kira ragu-ragu, bisa kembali terus pilih yang sekiranya sudah mantap, misalnya yang B ya. Kemudian simpan lanjutkan. Nah, di sini juga ada indikator soal yang sudah dijawab. Kalau kita misalkan ada soal yang dianggap ragu-ragu, kita klik saja kemudian klik ragu-ragu, maka di sini indikatornya warnanya kuning. Lanjut terus seperti itu ya, sampai selesai.
saya acak aja, saya coba. Silahkan teman-teman gunakan untuk berlatih. Dan nanti kalau misalkan banyak dari teman-teman yang berminat, bisa saya buatkan soal lagi untuk yang lebih lengkap dan aplikasi yang lebih terupdate ya. Tapi kalau tidak ada peminatnya ya sudah, tidak apa-apa, tidak akan saya berikan soal selanjutnya. Biar ini untuk contoh kalian saja, biar untuk gambaran. Misalkan sudah selesai, tinggal klik selesai saja. Anda yakin masih ada soal ragu-ragu? Ya, jawab ya aja. Dan tunggu loading untuk penyimpanannya. Nah, ini ada indikator TWK nilai berapa, TIU berapa, TKP berapa. Ini saya 00, kemudian TIU-nya 25, tidak lulus. Paling melihat pembahasannya, lihat detail aja. Nah, ini muncul pembahasan. Ini yang warna hijau ini yang betul berarti ya. Yang merah salah. Klik aja di sini. Pembahasannya nggak ada. Oke, seperti itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kalian belajar menghadapi CPNS tahun ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Untuk nanti linknya bisa saya taruh di deskripsi, silahkan di download. Cara menginstalnya seperti aplikasi pada umumnya, tinggal next aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.